بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان منهم يعلم منهم فقد ظلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma Yang kami hormati Para majelis guru Para kepala bidang Para ustaz dan ustazah Kepala madrasah Khususnya panitia Penerimaan santri baru Gelombang pertama dan gelombang kedua Tahun 2024 Anak-anak kami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian, penghormatan kami kepada calon santri baru yang insyaallah nanti masuk di Juli 2025, kemudian juga para calon wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atas rahmat dan nikmat Allah kita masih diberi kesehatan umur yang panjang sehatnya tubuh sehingga kita dapat mengantar anak-anak kita kader-kader umat para orang tua para wali santri yang telah mempercayai Al-Manar Pilihan untuk mendidik anak-anaknya. Terima kasih, kami ucapkan kepada calon wali santri yang hari ini, kalau kita lihat lembaga yang sifatnya boarding school, itu banyak, bahkan di Aceh Besar dan di Banda Aceh banyak pilihannya opsional. Bapak ibu bisa memilih di mana saja, tapi terima kasih, kami ucapkan atas nama pesantren Almanar Bapak Ibu telah mempercayai Almanar untuk menitip anak ibu di tahun 2025 nantinya Para calon santri Almanar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para wali santri juga yang Calon wali santri yang telah hadir di pesantren ini Pesantren Almanar didirikan oleh pendiri yayasan yaitu Haji Azhar Manya di tahun 2000 dan aktifnya di tahun 2001 sampai hari ini. Jumlah santri sampai hari ini kita 1005 santri. Tidak termasuk calon santri yang daftar ini. Nah, pesantren ini awalnya adalah digagas untuk anak yatim fakir miskin, maka sampai hari ini anak yatim yang berprestasi, anak fakir miskin yang berprestasi ada jalurnya kita terima dan free biaya makannya dan SPP-nya. Karena apa? Karena itu merupakan amanah daripada pendiri yayasan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kita tanya Kenapa anak bapak ibu dititip ke pesantren Padahal ada umpamanya lembaga lain Yang itu bisa pergi pagi pulang sore atau pulang siang Sebetulnya kalau orang memahami kehidupan dunia ini Dia akan memilih yang sifatnya adalah boarding Why? Kenapa itu terjadi? Kenapa kita pilih sifatnya seperti ini? Mau tak mau orang tua harus berpisah dengan anaknya. Cuma waktunya saja yang membedakan. Cepat atau lambat kita akan memisahkan. Baik kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah menyiapkan anak kita ini bermanfaat bagi umat dan mendoakan kita setelah kita tiada itu paling penting dalam mengasah anak mendidik bukan untuk hari ini bagi orang Islam tapi untuk hari esok yang akan datang karena asbab-asbab orang juga tidak masuk surga karena sebab anaknya yang tidak terdidik Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Bapak Ibu cari umpamanya lembaga Ada ilmunya Mungkin banyak lembaga yang lain lebih unggul daripada Al-Manar. Kalau Bapak Ibu cari umpamanya di pesan, di lembaga yang lain yang bagus bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Mungkin juga masih banyak lembaga yang lain lebih unggul dan tepat. Saya selalu sampaikan ke anak saya, apa yang ingin kamu dapatkan di pesantren? Yang pertama pesantren melatih diri kamu hidup bermasyarakat. Kamu hidup sesama. Kamu tahu bagaimana pahitnya kehidupan. Suatu saat hal yang ada di pesantren, dinamika yang kalian lalui, kalian akan bawa nantinya setelah kamu keluar dari pesantren. Kesabaran yang dilatih oleh pesantren. Kadang-kadang uang jajan habis, orang tua belum sempat datang, belum sempat kirim. Itu kehidupan. Kadang-kadang ada kawan sakit, kita harus mengambil nasinya. Antri dengan kesabaran dilatih, kemudian ada baju, ada pakaian, dan sebagainya. Kadang-kadang tertukar sama kawannya. Itu adalah melatih mentalitas anak, hidup kemandirian. Ini yang tidak ada di lembaga selain sifatnya adalah pesantren atau boarding. Inilah yang kita didik kepada anak-anak. Yang pertama apa? Panca jiwa pesantren mendidik empat pilar. Lima pilarnya. Yang pertama apa? Keikhlasan. Ikhlas apa? Orang tuanya memberi anaknya seutuhnya ke pesantren dengan ikhlas. Tidak setengah-setengah. Percaya kepada pesantren. Sambil juga memonitor. Anak saya bismillah ya Allah. Saya niatkan hari ini untuk ibadah, saya titip di pesantren ya Allah, mudah-mudahan anak saya berhasil dunia dan akhirat. Satu. Yang kedua, kesederhanaan. Pesantren mendidik kesederhanaan. Maka kesederhanaan bukan arti miskin. Artinya apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan oleh santri? Dibutuh a, tidak perlu beli b. Dibutuhkan c, tidak perlu beli e. Contoh, kita mendidik anak di rumah. Anak kita mau belajar butuhnya buku dan pulpen. Kita beli top pulpen dan buku, tidak perlu beli Honda, tidak perlu beli mobil, tidak perlu beli yang lainnya karena yang dia butuhkan: butuh air minum, beli air minum. Itulah orang tua yang tepat mendidik anak, tapi orang tua yang tidak tepat ditanya kepada anak, "Apa anak butuh lagi? Apa anak apa lagi?" Padahal dia tidak butuh itu. Kita mendidik dia dengan kemewahan, padahal kita tidak tahu dia bagaimana hidup setelah kita nanti. Kemudian, kemandirian di pesantren mandiri, semuanya berpikir sendiri, anak-anak dididik dengan antri. Anak-anak dididik dengan mandi sendiri. Diatur bagaimana cara mandi, kapan waktu mandi, kapan waktu makan. Andai kata, anak-anak mengikuti disiplin. Waktu makan, dia makan. Waktu belajar, dia belajar. Kemudian waktu masuk kelas, dia masuk kelas. Kemudian waktu ke dapur, dia ke dapur. Anak-anak nggak akan kena lambung. Tidak akan. Saya enam tahun di pesantren. Kalau dibandingkan nasi saya dengan di Almanar seribu kali bandingnya. Enak di Almanar. Saya dulu di pesantren dikasih nasi, nasi bisa loncat. Ada keras, harus taruh air dulu, baru direbus, baru ada nasinya bisa makan. Makan bukan untuk enak, untuk bertahan hidup. Makan telan terus, telan, pakai kecap telan. Enak cuma saya sampaikan pada anak saya, itu enaknya tidak sampai beberapa detik habis itu yang masuk ke langsung ke lambung. Artinya apa yang ingin katakan? Itulah pendidikan yang dididik oleh pesantren. Kamu nantinya setelah keluar pesantren tidak harus pilih ini orang rumah kaya, orang kaya kita datang, ini rumah orang miskin. Orang miskin juga masa enak, orang kaya juga masa enak, sama semuanya, tidak ada bedanya. Kemudian ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah Islamiah? Artinya mereka bersaudara. Satu sakit semuanya merasakan. Satu yang berprestasi semuanya merasakan berprestasi. Yang kelima adalah kebebasan. Pesantren mendidik kebebasan. Apa kebebasan? Anak-anak semuanya boleh pilih di sini. Memilih kegiatan apa boleh disilat, boleh dipramuka. boleh di ekskul matematik, boleh di ekskul ini, boleh di ekskul tahfid, boleh silakan opsional. Tetapi dalam koridor syariat Islam yang dibungkus dengan dijaga dengan sunnah sunnah pesantren. Itulah lima panca jiwa ini yang harus kita tanamkan dari kelas 1 sampai kelas 6 pada anak-anak kita. Maka jangan salah memilih, jangan salah juga persepsi terhadap pesantren karena pesantren sebetulnya bukan saja mendidik orang untuk kualitas intelektual atau kemampuan ilmunya tetapi jauh lebih penting dan bermakna bagaimana mereka cara hidup nantinya setelah keluar di pesantren. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jumlah pendaftar hari ini yang dilaporkan kepada saya oleh panitia ya 201 calon siswa dan siswi di gelombang pertama. Mungkin kita akan menerima dan kita berdoa dulu semuanya bisa lulus. Nah, tidak ada. Karena pendidikan yang baik itu menerima semua santri. Tetapi juga almana punya standarisasi... dalam menilai dan uh, menerima santri. Standar itu bukan kita yang menentukan, tapi hasil musyawarah dan uh, dengan dewan guru standarnya seperti ini. Pertama Al-Qurannya clear Itu saja Kalau Al-Qurannya clear insya Allah lulus Kalau Al-Qurannya tidak clear Nah ini baru penemangannya nah, Insya Allah Maka saya selalu sampaikan Kepada semua Ustadz dan Ustazah Anak-anak itu Kalau masih bisa dibimbing kita terima semuanya Jangan ada yang memilah-milahkan Ini anak ini belum bisa Ini tidak bisa Semuanya akan kita didik tetapi juga tempat almanar ini terbatas. Maka di gelombang pertama kita, uh, kita, berima, kita terima beberapa kelas. Nanti di gelombang kedua mungkin ada anak-anak yang dari jauh. Kemudian kita ini kebetulan lebih cepat membukanya sampai dua minggu saja. Kemudian juga uh, masih ada yang mendaftar tapi belum melengkapi administrasi kata panitia nanti kita coba musyawarah bagaimana yang belum lengkap yang sempurna ini tapi baru-baru saja masuk datanya nanti apa kita alihkan ke gelombang kedua atau bisa kalau ada hari ini bisa ikut di gelombang pertama uh, demikian yang bisa kami sampaikan saya buka acara uh, pembukaan penerimaan santri baru gelombang pertama pesantren modern Almanar di tahun penerimaan di tahun 2025 dengan membaca tiga kali takbir dan diikuti oleh seluruh santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu, akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Syukran terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan tata tertib ujian tulis dan ujian wawancara oleh panitia penerimaan santri baru tahun 2024 <tuh> oleh alusan Al, Al Kafi Mulia SUD MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib pelaksanaan ujian tulis dan wawancara penerimaan santri baru Pesantren Modern Almanar tahun ajaran 2025 2026. Ujian tulis 1. Durasi menjawab soal ujian selama 120 menit sejak ujian dimulai. 2. Calon wali santri dilarang mendekati ruangan ujian selama ujian berlangsung. 3. Para calon santri harap memperhatikan petunjuk bel berbunyi. 4. Jika ada kendala dalam ruangan, segera angkat tangan untuk melapor kepada pengawas. 5. Calon santri dilarang keras membuat kegaduhan, melakukan kecurangan atau menyontek. 6. Jika terjadi kecurangan, maka nilai ujian akan dikurangi dan dianggap gugur ujian. 7. Segera mengumpulkan lembar jawaban jika lonceng terakhir telah berbunyi ujian wawancara satu para calon santri harap sudah siap di depan ruangan minimal lima menit sebelum pelaksanaan ujian wawancara dua menunggu giliran nomor urut masing-masing dengan tertib tiga diharapkan masuk ruangan ujian wawancara sesuai dengan arahan penguji empat calon wali santri akan dipersilahkan masuk setelah calon santri menyelesaikan ujian wawancara tentang ibadah dan doa harian. 5. Calon wali santri dan calon santri dipersilahkan meninggalkan ruang ujian apabila telah selesai ujian wawancara dan dipersilahkan meninggalkan ruang oleh penguji. Pemberitahuan dan penjelasan bunyi lonceng. 1. Apabila lonceng berbunyi satu kali, tanda calon santri diwajibkan untuk masuk ke ruangan ujian. Dua, apabila lonceng berbunyi dua kali, tanda diperbolehkan mengumpulkan lembar jawaban dan soal. Waktu tersisa 15 menit lagi dan diperbolehkan meninggalkan ruangan ujian. Tiga, apabila lonceng berbunyi tiga kali, tanda calon santri wajib mengumpulkan lembar jawaban dan soal ujian serta diperbolehkan meninggalkan ruangan ujian. Catatan, satu, calon santri dinyatakan selesai mengikuti tahap ujian seleksi masuk jika sudah mengikuti ujian Al-Quran, ujian tulis, dan wawancara santri dan walinya. Dua, jika ada yang belum mengikuti salah satunya, segera melapor kepada panitia. Tiga, pengumuman kelulusan pada tanggal 7 November 2024 di halaman website penerimaan santri baru pesantren modern Al-Manar. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa oleh Al Ustaz Mashkur Rahmat Al Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم سهلنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهلنا في اجابه السؤال اللهم اجعلنا من الناجحين ومن الممتازين اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.